Ma, jangan marah lagi dong. Aku kan gak tahu kalau itu ternyata investasi bodong. Itu kan salah kamu. Aku udah wanti-wanti ya dari awal. Yaudah, maaf deh, Woma. Aku janji, aku akan balikin uang itu segera. Janji-janji aja terus. Terus janji kamu yang mau beli motor baru itu gimana? Lebarannya juga udah lewat. Terus gimana lagi, Woma? Aku juga gak mau kayak gini. Aku gak mau tahu ya. Sekarang yang penting uang dari investasi bodong kamu itu balik. Iya ya Woma, sabar ya Woma. Halo Ma. Halo Nak, Mama kena musibah. Rumah Mama kebanjiran. Barang-barang semua habis tenggelam Nak. Tolong kirimkan Mama uang ya. Mama butuh.